Hey, hello teman-temanku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel. Bagaimana nih kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Amin. Video kali ini review tentang kulineran dengan konsep yang berbentuk saung dengan panorama alam yang terbuka di tepian sungai. Nah, bagi kalian yang penasaran seperti apa nih reviewnya, tetap disimak video ini sampai selesai ya. Hey teman-temanku semua, aku ingin mengajak kalian ke tempat nongkrong sekaligus tempat healing di daerah Bogor yang sangat indah dan sejuk. Nah, nama tempatnya yaitu Saung Tepian Sungai. Saung Tepian Sungai merupakan cafe and resto yang menyuguhkan aneka macam makanan maupun minuman. Selain itu, para pengunjung dimanjakan dengan suasana alam yang mempesona, seolah-olah sedang berada di pedesaan. Suasananya sejuk dengan view bukit, persawahan, dan aliran sungai. Sesuai dengan namanya, saat berkunjung ke sini akan melihat banyak saung-saung yang difungsikan sebagai tempat makan. Saung Tepian Sungai ini lokasinya berada di Jalan Raya Tajur, Lewi Bilik, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Untuk menuju ke tepian sungainya, kita turun ke bawah lagi ya teman-teman, melalui anak tangga yang bercat warna putih seperti ini. Suasana di saung tepian sungai ini, suasananya masih sangat asri ya teman-teman. Dan udaranya pun sangat sejuk. Check the mic and make sure it sound right, boys. Menu makanan dan minumannya bervariasi ya teman-teman, dan jenis pilihannya cukup banyak. Harganya pun relatif terjangkau. Nah, untuk detail harga dan menu makanan, kamu bisa post saja di video ini ya teman-teman. Nah, ini dia minuman dan makanan yang kita pesan. Nah, kita pesan makanan tempe mendoan dan pisang bakar keju coklat. Untuk fasilitas musholahnya, bangunannya juga seperti saung. Nah, bagi kalian yang tidak membawa perlengkapan sholat, jangan khawatir. Di sini sudah disediakan mukenanya dan sajadahnya. Walaupun tidak terlalu besar, tapi tempatnya nyaman dan bersih.
Dan untuk fasilitas toiletnya pun juga bersih. Overall, resto and cafe saung tepian sungai ini recommended ya buat kalian yang mau cari tempat kulineran bersama keluarga maupun pasangan. Nah, bagi teman-teman yang butuh healing di daerah Citarap Bogor ini, saung tepian sungai sangat recommended. Suasananya oke dan nyaman. Tempatnya pun lumayan luas dan banyak pilihan tempat duduknya. Makanannya juga lumayan enak-enak dengan harga yang relatif terjangkau. Pelayanan untuk para stafnya juga ramah dan baik. Bagi kalian yang senang berselfie dengan background alam perbukitan dan hamparan sawah hijau, bisa jadi pilihanmu di akhir pekan ini. Nah, bagaimana nih menurut pendapat kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa ya teman-teman, selalu memberi support di channel Ajam Cool dengan cara memberi like, komentar, share, dan subscribe. Terima kasih. Dilanjut lagi ya teman-teman, karena si kecil penasaran dengan sungainya, jadi kita lanjut explore ke tepian sungainya. Untuk yang ingin bermain air atau berenang di tepian sungainya, tidak dipungut biaya ya teman-teman. Check the mic and make sure it sound right, boys. Nah, ini ya teman-teman, keadaan dan suasana di tepian sungainya. Mungkin karena sekarang lagi musim hujan, air dan arus sungainya jadi deras. Sedikit saran dari saya, sebaiknya bila air sungainya deras seperti ini, sebaiknya jangan bermain air ataupun berenang di sini. Karena bahaya sekali ya teman-teman, di sungainya tidak ada pembatasnya. Nah, bagi kalian yang bawa si kecil, selalu dalam pengawasan ya, jangan biarkan si kecil bermain sendirian. Oke deh teman-teman, cukup sekian review saung tepian sungai ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang sedang mencari tempat kuliner dengan suasana alam.
Terima kasih ya sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Dan ditunggu video berikutnya. See you, bye-bye.